Assalamualaikum guys. Apa khabar korang semua? Aku harap korang semua sihat walafiat. Welcome back. Hari ni aku nak share dengan korang satu produk daripada Banggood. Dia punya website macam yang tertera ni, www.banggood.com. Produk yang diorang hantar dekat aku ni adalah brand Losky. Kalau korang nampak dekat sini, Losky Food Vacuum Sealer. Dalam this video aku akan kongsikan dengan korang best ke tak best this device, cara penggunaan dia dan juga some idea yang aku boleh share dengan korang dengan menggunakan this device. Dan last kali kita akan check berapa harga dia, adakah berbaloi ataupun tak untuk korang beli. Macam biasa, sebelum tu kita akan roll intro dulu. Let's go. Pertama sekali aku nak ucapkan thank you kepada Banggood kerana sudi menghantar food vacuum sealer. Kalau kita tengok dekat luaran kotak dia ni, kita dah boleh nampak nama dia. Kotak dia simple je, warna kotak macam biasa. Dan dekat depan dia ni adalah dia punya fungsi-fungsi dia. Dekat paparan belakang dia kita boleh nampak macam manual dah kat situ. So tanpa membuang masa guys, jom kita buka. So bila korang buka, korang akan dapat manual book dia, user manual. Korang akan dapat plastik satu gulung. Korang akan dapat tube pump macam ni. Korang akan dapat plug untuk dia punya power source. Dan ada juga plastik tambahan yang dia bagi kita. Dan last sekali, this is it. Yeah. Memang cantik dia punya design. Kalau kita tengok warna putih atas ni macam warna chrome sikit. Dan ada juga 4 button dekat atas ni. Dan juga ada LED lampu. Dan kat sini adalah untuk dia punya pisau, blade dia untuk potong. Tak apa, kejap lagi aku akan tunjuk dekat korang. So kalau kita tengok belakang dia ni pula, ini adalah port untuk kita masukkan power tadi. Belah kanan dan juga belah kiri dia ada button yang untuk kita tekan lah. Untuk buka dia, kita akan tekan. Dalam dia simple je macam ni. So untuk guna dia ni, kita memerlukan power lah. Jadi aku akan pasang ni dulu. So guys, cara penggunaan dia sangat-sangatlah mudah. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada button food, dia ada button seal, dia ada button vacuum and seal, dia ada button stop. So kita boleh buka. Dan kalau kita tengok dekat sini, ini adalah macam dia punya pemanas untuk dia seal plastik tu. Tapi tak apa, kejap lagi kita akan tengok. So guys, dekat atas meja aku sekarang ni, macam-macam ada. Timun ada, sayur-sayuran ada, nugget ada, kentang ada. So guys, aku akan tunjukkan dekat korang cara-cara penggunaan dia. Penggunaan dia sangat-sangatlah simple. Okay, so kalau kita tengok dekat sini ada plastik ni. Kalau kita tengok dekat sini dia punya plastik, memang nice. Sini tempat untuk kita masukkan barang-barang ni lah. So contohnya, aku akan masukkan timun dulu. Plastik dia lebih kurang saiz macam A4 punya saiz lah. Kita akan letak je dekat sini, ngam-ngamkan kat atas ni. Dan kita akan tutup. Make sure bila korang tekan tu sampai berbunyi. Dan ada button kat tepi ni. Kita boleh pilih sama ada kita nak seal sahaja, tak nak vacuum, ataupun kita nak pilih vacuum and seal. Okay, so jom kita try vacuum and seal. So kalau korang nampak kat sini, ini ada LED dia. Bila dah siap, dia punya LED tadi akan terpadam lah kat atas ni. So nak buka dia sama je, kita just press. This is it guys. So sayur korang lebih tahan lama. Dan kalau kita tengok dekat sini, dia punya seal ni memang kuat. Dan untuk pembukaan seal dia pun korang tak perlu nak pakai pisau. Dia dah ada tempat pembuka macam ni. Nampak ni, kecil ni. So korang boleh koyak je untuk buka. Kita akan try this one guys. Ini adalah pelmeni, makanan orang Uzbek. Dia daripada tepung, dalam dia daging. Dan kita rebus dan boleh terus makan. Ini adalah demo saja. Aku tunjuk dekat korang. Bukannya aku nak letak banyak-banyak. Ni yang bagusnya satu lagi, dia ada cutter kat atas ni. Contohlah kalau makanan kita tu sikit macam ni, kita boleh letak je kat atas tu dan potong je. Dan bila dah pendek plastik macam ni, kita boleh buka dan kita boleh masukkan. Masukkan, make sure masuk dalam lubang ni. Sebab dalam lubang ni lah lubang vacuum tu. So kita tutup. Ok,
Kita try sekali lagi. Vacuum and seal. Buka. Wow, nice. Nak bawa travel paling senang sebab kita nak simpan benda-benda macam ni. Contoh kalau korang nak pergi camping, korang nak prep ayam, korang nak prep daging sekalipun, semuanya korang boleh letak dalam ni dan vacuum je. Plastik tadi yang kita dah potong, kita boleh seal balik. Kita seal dulu atas dia. Kita tutup. Kita pilih seal sahaja. Jadi plastik kita tadi tak adalah terbuang begitu saja. Okay. Siap. So maksudnya satu plastik tu korang boleh pakai dua item. Kalau item-item yang kecil lah, makanan yang kecil kan, memang sesuai untuk ibu-ibu. So sekarang ni aku tak nak vacuum, aku nak seal sahaja. Settle guys, bekalan untuk anak-anak korang pergi sekolah. Ataupun katalah korang ada short travel trip ke kan, korang dah standby makanan korang kat luar ni, korang boleh tulis pakai marker. Contoh hari Isnin, lunch time, breakfast. Simpan dalam bekas ais tu kan. So tak semestinya barang basah. Contoh biskut pun boleh bawa pergi sekolah. Contoh kita dah susun elok-elok cantik macam ni, and then kita akan potong dekat bahagian atas ni. Sekali lagi aku tunjuk. Nice. So plastik balon tadi sama juga, kita akan seal dulu dan kita boleh pakai untuk benda lain. So kita seal rapat-rapat, jadi tak adalah membazir plastik tu. Tada. So sekarang kita akan masukkan nugget pula. So persoalan dia guys, kalaulah plastik ni habis, mana nak cari plastik ni? Actually plastik ni banyak gila dekat Shopee. Korang boleh cari je plastik untuk seal makanan. Korang type, macam-macam keluar. So sekarang kita akan vacuum nugget. Wah, nice. Dan satu lagi, kalau kita tengok dekat atas ni, dia ada dua mode, iaitu dry ataupun moist. Kalau macam barang-barang yang basah tu, korang boleh pilih lah moist kan. Asparagus. Asparagus ni aku beli dekat Cameron Highland. Kita nak mengekalkan dia punya kesegaran, kita boleh vacuum. Vacuum and seal. Settle guys. Cantik. Ada beberapa idea yang korang boleh pakai dish machine juga selain makanan. Contohlah korang boleh pilih dry. Jadi bila dia dry maksudnya benda-benda yang kering. Contoh kalau macam korang yang suka travel, sometimes kita ada glove yang kalau kita nak pergi kat tempat salji, kita ada glove, kita ada stocking, sometimes benda tu kita simpan je dalam almari. Kadang-kadang berbau, kadang-kadang dia punya kualiti tu dah macam tak berapa best bila kita nak pakai balik kan. So dengan ada vacuum ni, korang juga boleh vacuum benda-benda tu. Sarung tangan, apa lagi, stocking, tak kisahlah kasut baby ke kasut-kasut anak korang yang dah lama tak pakai tu kan. Sometimes kita risau kalau kita simpan kan nanti lama-lama rosak dekat dalam store apa semua kan. Bila kita simpan dalam plastik yang kedap udara macam ni, dia punya kualiti tu lebih lama lah. Ini adalah baju. Contoh kalau macam kita nak pergi travel, sometimes dalam beg kita tu bila kita letak baju terlalu banyak, sometimes kita susah nak tutup. Sebenarnya beg tu banyak lagi ruang-ruang dia. Korang juga boleh buat macam ni. Kita letak baju. Kita tengok macam mana dia punya vacuum. This is it. Baju tadi. Daripada besar, tebal, terus jadi kecil macam ni. Nak simpan dalam beg pun senang. Lepas tu kualiti terjamin, bau tak ada, habuk tak ada. So guys, selepas korang tengok semua yang aku try ni, apa pendapat korang? Nice ke tak nice? Korang boleh drop komen. Tapi sebelum tu guys, kita nak tahu berapa harga mesin vacuum makanan ni. Harga dia adalah RM229.88. Tapi
korang boleh dapat diskaun dengan korang menggunakan diskod. Korang boleh beli dengan harga RM171. Lebih daripada RM50 dia punya diskaun. Dan untuk pengetahuan korang, banggood.com ni adalah global online shop. Dan dalam Banggood ni ada lebih 200,000 produk. Banyak gila, serius. Dan customer diorang pula lebih daripada 200 buah negara. Dan kalau korang pergi ke website diorang, kebanyakannya produk-produk diorang adalah untuk kegunaan harian kita. Dan produk diorang tak mahal pun. Depend, ada produk yang mahal, ada produk yang murah. Tapi kebanyakannya produk-produk diorang semuanya produk-produk yang mampu milik. So, segala informasi, link pembelian aku ada letakkan link di bawah. Dan korang juga boleh tengok dekat pin komen, aku ada letak lagi info-info tambahan. So guys, sehingga kita berjumpa lagi pada next video. Apapun aku nak ucapkan thank you kepada Banggood kerana sudi menghantar this device. And kita berjumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum.